Setengahan. Oh, thank you. Oh. Cheers, cheers, cheers. Selamat datang dalam sesi Demo Drop. Demo, 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 demo. Demo Drop. Demo, demo, demo drop. Demo Drop. Demo, demo, demo drop. Oke. Okay. Yeah. Jadi sebelum kita mulai sesi Demo Drop, jadi konten ini kita emang sengaja bikin untuk kalian-kalian yang memang pingin kirim-kirim lagu untuk kita kritik. Jadi kita akan sebisa mungkin mengkritik dengan opini kita yang sejujur, jujur, jujurnya. Anda tidak kuat, boleh klik X sekarang. Ya, kalau Anda tidak kuat, boleh ditutup sekarang karena kita akan menyampaikan apa yang ada di otak kita aja. So, Til, Bill, yuk kita mulai. Demo Drop, lagu pertama. Ayo, let's go. Oke, okay, let's see. Ada dari siapa nih, Til? Ada beberapa lah di sini. Kita masih... Kita pilih-pilih. Coba random dulu, Bill. Ayo, satu, dua. Itu yang itu. Yang mana? Ini. Nah, itu. Ini. Coba. Okay. First song, let's go. Oh. Judulnya pas lagi. Yeah. Little Flower. Vibe dapat. Kita dengerin dulu. Demen ya yang gini-gini ya, suka banget. Suka banget tuh. Kayak gini tuh kayak Mike Williams, Justin Milo. Sound-soundnya nih kayak yang happy, you know. Nah ya, happy-happy shit. Iya. Karena hidup kalau tidak happy, tidak berguna. Bukin Villa juga udah bikin sound kayak begini. Emang kayak gini? Mike, lo dengerin deh, Mike Williams, Justin Milo. Kalau nggak salah tuh pernah collab sama Martin Garrix, salah satunya. Lagunya tuh kayak vibe-nya tuh house-nya house begini, you know. It's very cheerful, sound-nya kayak gini, kayak ini apa ya, kayak horns-horns sedikit gitu nggak sih? Suaranya kayak suara-suara. Iya, iya, kayak ada suara-suara horns. Iya. Are you saying horn or horn? Horn. 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 Ya, jadi kita tungguin lagunya sampai selesai, guys, gitu. Ah, rahasia kita jadi bocor kan. I like that. Itu tadi lagu dari Defile ya? Defile ya, bacanya gimana sih? Yeah, kalau misalkan nonton, tolong kasih tahu kita ya, bacanya gimana. Defile ya? Defile ya. Dari lo dulu. Ya dari gue. Pertama, gue demen house kan. Jadi kalau gue denger lagu gini, automatically gue langsung suka. Karena musik house still. Gue ada kayak frekuensi yang bisa menempel dengan musik house, you know. Jadi kayak badan gue tuh entah kenapa tuh kalau dengar musik house, I'm like, oh, I like this gitu. Oke, okay. Ya, dibandingin kayak any kind of house. Any kind of house, yeah. Okay. Even like techno and segala macam. Dan ini pun juga salah satu. Kalau gue kan masih kadang-kadang masih suka kategorin dengan future house kan ya. Kalau dengar playlist gue tadi yang kayak gue ngomong tuh kayak ada Justin Milo, Mike Williams, gitu-gitu. Tapi gue ada pertanyaan deh, Bill. Ini gak kan gue gak pernah ya dengerin lagu dengan genre future house yang seperti ini. Memang gak ada groove-nya ya?
Dibilang kalau nggak ada groove-nya sih ada, Til. Groove yang lo maksud tuh seperti apa dulu? Apakah dia dari drumnya? Kalau di dalam sepengalaman gue memainkan musik house, memang kalau musik house itu kadang-kadang patternnya bisa nggak di drums. Oke. Dia bisa di sub bass-nya misalnya. Kayak udah ding 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 ding. Tapi tadi yang gue dengerin itu sub bass-nya dia nempel dengan melodi. Jadi kemanapun melodinya tet itu sub bass-nya juga situ dem 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 dem. Tapi kalau misalkan dia tidak ikut dengan melodi, mungkin akan tercipta groove sendiri. Ada groove-nya sendiri dia. Jadi misalnya tet tapi sub bass-nya dem 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 dem. Bisa juga step, ya bisa juga step, itu step kayak gitu-gitu. Tapi kadang-kadang ya, tapi kadang-kadang gini, pengalaman gue pun juga mendengar musik house ya. The more we keep it simple, the more it will work. Kadang-kadang begitu. Iya, emang seperti itu. Kadang-kadang begitu loh. Cuman mungkin kalau gue dari groove-nya aja sih. Dari groove-nya aja. Karena gue mungkin groove-nya tidak ada menurut gue. Kalau dari gue, I enjoyed it. Gue bisa mainin di set gue kayak misalnya openers, bener-bener moment dimana sebelum peak hour masuk. Ini lagu-lagu kayak gini tuh lagu-lagu ngangkat gitu tuh. Kayak lagu-lagu happy gitu kan, just to bring the mood gitu kan. Jadi biasanya kalau gue misalnya main, for example, dari gue bawa mood gelap, nah ini bisa menjadi kayak sebuah transisi ke yang terang. Ya, bisa banget. Okay. That's good. Next song. Okay, random tuh. Random yang mana? Ini. Ya. Yeah. Ini. Okay, let's go. Let's go. Hey, gue suka lo, Will. Soalnya. Kalau misalkan orang di klub kayak gitu, semua gua kebayangin yang mainin lagu-lagu ini artis-artis Exton. Artis-artis apa? Exton. Oh iya. Yeah. Gua kebayang artis-artis Exton mainin lagu-lagu begini. Kayak dari, I don't know, oh man, did you hear that? Yeah. Oh! Percussion-nya, man. I like this. Okay, let's hear it. Let's hear the rush. Oh, hey. Shit. Song is fucking cool. Bagus, itu keren. Itu keren. Something yang orang bakal dengerin di club. Yes, exactly. Super commercial. Exactly. But ada karakternya. Exactly. Ada karakternya. Itu tadi ada karakternya. Gua, I mean those beats. Setelah itu ada percussionnya. Yeah, dung 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 dung. Percussionnya. And then those triplets. Yeah. Ada tripletsnya. Tengah-tengah. Kayak gitu. Terus dung 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 dung. Kayak gue ngomong ke Atil tadi kayak ini gue ngebayang banget artis Exton mainnya ini. Artis Exton. Kalau nggak tahu Exton tuh kayak Axwell. Itu bosnya men. Tuhan gue. Axwell tuh tuhannya gue. Gitu. Jadi kayak peristiwa agama Anda. Itu dia Tuhannya gue tuh tiga tuh. Jadi kayak makanya gue pas dengerin lagu ini dan kayak man, this song is the shit. This song is so cool, man. Okay. Gitu. Kalau misalkan dari sisi club, Billy Tanner sangat bisa dimainkan. Gue akan memainkan lagu ini biasanya di peak hour menjadi transisi-transisi kayak membawa mereka naik lagi to the next level, man.
Oke, okay. Ya, berarti ada energinya ada, ya. Berarti energy. Semakin gini energinya semakin naik. Exactly. Semakin naik. Jadi semakin kayak naik, bawa energinya naik. Dari lagu ini, and yeah. Man, great job. But dari produksi. Dari produksi, I think ya kalau misalkan dari triplexnya, triplexnya itu tabrakan sama. Emang gua dong DJ triplex dong. Kan tadi ada beat yang dup dum dup dum dup. Itu triplets-nya itu dia itu enggak apa percussion tom-nya itu enggak sama dengan triplets-nya. Okay. Sehingga itu bertabrakan tadi. Ah, jadi pas tet tabrakan sama deng 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 gitu nyala. Okay, ngerti enggak sih? Jadi mungkin kalau misalkan mau itu bagian triplets-nya doang, tom-nya itu digeser. Jadi wav-nya sejajar dengan ini, sejajar dengan triplets-nya. Supaya lebih enak didengar juga. Iya, dan rapi gitu loh. Itu satu. Yang kedua, tipis banget, benar-benar tipis banget. Mungkin lo belum master kali itu ini. Justru di pre-master, harusnya bagus gitu. Even misalkan ini pre-master cuma dinaikin volumenya doang. Menurut gue harusnya udah terdengar bagus gitu. Okay. Mungkin dari segi mixing, equalizer, mungkin ada beberapa yang tadi gak low-low cut. Ada beberapa yang sidechain-nya juga terlalu tipis. Jadi sehingga kick-nya itu gak bisa secara leluasa masuk ke frekuensi low-nya dia. Gue suka banget cara lo ngomong masuk. 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 Masuk Pak Eko. Ini apa anjir? Ini. Menurut gua tadi udah dapet sih, cuman agak berantakan aja. Mungkin dengan sub bass-nya bisa lu potong di 30, setelah itu lu boost lagi atasnya. Jadi biar dia ngasih kesan tebal. Setelah itu lu coba deh, ini tips dari gua, lu buka utility kalau di Ableton. Setelah itu lu swap. Itu kan ada tulisannya ada L, ada R, ada stereo, ada mono, ada swap. Itu swap lu tekan, setelah itu width-nya lu tambahin. Jadi sub-bass-nya dia tuh lebih lebar kebayang lagi sih, kebayang. Jadi dia nggak cuma di tengah, nggak cuma mono aja, dia mono dengan kesan stereo, ngerti nggak sih? Paham banget. Gua jadi kalau misalkan beats-nya dengan yang seperti itu tadi, kalau kick sama bass-nya dum 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 dum, kan tuh lebih enak lagi. Iya, jadi kayak ibarat kata kalau lu pakai headphone kayak keluar gitu kayak dia lah. Kayak lu tahu posisinya tuh kayak di sini gitu. Dan Billy Tanner akan memainkan di side-nya. Gua akan mainin ini. Lu selesaikan, lu rapihin lagi sesuai sama yang Attila ngomongin tadi. Coba. Ini lagu gua main. Because I love it. Kalau ada pertanyaan yang misalkan dari lo, feel free buat DM gua di Instagram atau DM lo di Instagram atau kirim ke emailnya liveasbuttonpusher@gmail.com. Iya. Proceed to the next song. Yes, let's proceed to the next song. Anda kenapa bilang thank you barusan? Enggak tahu kenapa. Kan I just like this song. Jadi Anda mau itu jadi closing ya? Man, gua mau lagu itu. Jangan, kita kekurangan konten. Jangan. Oh iya. Pokoknya gua mau lagu itu. Ya, send it to me yang udah bagus nanti. Yang paling terakhir, oke. Okay. Sebenarnya banyak yang kirim, tapi jangan khawatir karena masih ada episode yang selanjutnya. Soalnya kalau kita gitu. Dengerin semua sekarang, nanti gak ada konten, 2 jam, gak ada konten, gak ada konten, gak ada AdSense. Baru-baru kita pasang AdSense. Iya, baru 200 subscriber. Yuk, boom. Biasanya kalau vokal-vokal kayak gini tuh memang di internet tuh ada yang free to use gitu, ada ya? Free royalty shit. Gua sukanya ada swing, namanya swing kan? Nere. How's the drop? You know it's good when you're making this face. Yeah. Yes. A little bit of this and a little bit of that. A little bit of this and a little bit of that. Give me some of this.
vision, give me some of that. Ada instrumen baru yang masuk, Bill. Iya balik dari tempat. Gak sponsor by the way, we just bought it. Outro though, that's nice. That is nice. That's very very nice. What do you think, Billy Tanner? I like it. Again, gue balik lagi selalu membuka dengan apapun yang house, give it to me. Dan kali ini kebetulan dapetnya bass house bass dari house. Quick Buck. Gak, gue kesel ya. Kenapa tuh? Anda ngapain ngirim lagu kayak gini ke kita? udah tahu demennya. Udah enggak, bukan udah tahu demennya gitu. Udah tahu bagus dikirim. Lalu Anda butuh kritikan macam apa? I love it. I love everything. Kayak gue suka perubahan di belakangnya. Tiba-tiba ada kayak semi dubstep, man. Yeah, semi dubstep. Oh, kayak, that is sick, man. Meskipun udah banyak, tapi the way you do it, way you build it, bagus kena dubstepnya. Banyak track yang seperti itu memang. Tapi dengan dia bisa build something kayak gitu aja, menurut gue udah. Yeah, it's spiced up dan, the track. Dan lagi gue tadi nggak expect bakal ada instrumen baru yang masuk. Gue tadi denger kecil denger di belakang. Tadi gue kurang kedengeran gue. That was sick, bro. Yeah, I got nothing else to say because like I like this song, gitu. Yeah, man. Makanya seperti yang saya bilang, Anda ngapain kirim lagu kayak gini ke kita? Ini sudah jadi. Sudah jadi sih. Sudah jadi ini. Butuh rilis gak, guys? Ya kayaknya seru nih kalau misalkan kita tiba-tiba kayak yang belum dirilis kita rilis. Siapa tahu kan misalnya kan kayak kita siapa tahu bisa kita lempar ke label. Kita ya. Misalnya bisa bantu kalian kayak ini lagu boleh nih lu try to meet, kita bisa temukan kalian dengan teman-teman label kita, who knows. Langsung guys, kirim ke label coba. Langsung. Kirim ke label. Kalau tidak ada label yang mau kirim ke kita. Kirim ke kita. Yeah. Sebenarnya kan kita punya track-nya sih, Til. Oh iya, kita punya track-nya. Yeah. Kalau enggak sebelum Anda kirim, kita kirim duluan. Terus kita claim jadi punya kita. Anjing, jangan. Jadi apa? Oh, yang itu ya. Iya. Yang kayaknya bisa under the radar tuh lama banget. Iya, under gitu. The radar lama banget, man. Kayak tiba-tiba. Jangan tuh ditil. Oh iya, itu jangan ya. Itu jangan ya. Oke. Nanti kita kehabisan konten. Iya, betul. Yeah. Jadi gimana Til? What a good way to end the first episode with this sick track. Ya, musik-musik yang dikirim hari ini bagus-bagus semua. Dan ingat, kita being very honest dengan semua demo yang kita dengerin. Gak cuman, oh bagus nih. Oh bagus misalnya. Oh bagus. No. If we... Gak cuman butuh vokal. If we think that it's bad, yeah, we'll say it's bad. We'll say it needs bad. Improvement. Menurut gua, justru omongan-omongan seperti ini yang bakal bikin kalian apa ya berkembang, menerima kritik, aplikasikan itu kayak gitu loh, ngerti enggak sih? Okay, Til. Bill. Jadi ini adalah episode 1 dari episode Demo 1 Drop. Episode 1 dari Demo. Demo Drop. Demo. Jadi thank you guys. Yeah. Thank you so much semua udah buat nonton di sini. Jangan lupa kalian bisa kasih opini kalian di bawah. Kalau buat kita bikin konten apa juga taruh aja di bawah. Taruh aja di bawah. Apapun yang kalian apapun mau tahu mau. Dari kita taruh aja di bawah. Mau video kita makan juga bisa. Yeah, taruh di bawah. Taruh di bawah aja. Bawah. Ya kan. Mau video kita ngapain? Taruh di bawah. Pokoknya anything. So thank you guys. Have a good day, good night, and when and wherever you are. So bye bye.